Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang SCTV dan Indosiar, per hari ini 15 Januari 2021 telah hilang. Seperti ini, kita masuk ke menu daftar satelit. Kita masuk ke Telkombat. Kita pilih transponder. Lihat ini, untuk transponder 39 itu merupakan transponder SCTV dan Indosiar. Untuk saat ini transponder ini telah tidak aktif, yaitu tinggal ditandai kualitas sinyal 0%. Ini yang dapat kalian lakukan adalah pastikan receiver kalian sudah mendukung format MTEC 4. Jika receiver kalian belum mendukung format MTEC 4, kalian harus mengganti receiver tersebut agar bisa mendapatkan channel SCTV dan Indosiar terbaru pada frekuensi ini, frekuensi 4121H 12250. Jadi kalian harus mengganti receiver kalian yang sudah mendukung format MTEC 4. Untuk caranya dapat kalian lihat pada video saya sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.